Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini 24 April 6.7 minit petang. Okey, berkaitan tentang Simo version 5.3.1, ada penambahan sheet untuk yang dipanggilkan risk and reward lah. Risk and reward. So untuk 28 pair yang ada ni, kita boleh lihat kita telah dibahagikan kepada 3 bahagian untuk sell dan 3 bahagian untuk buy. So contoh macam kat sini, EA ni 41.2 pip, bermaksud daripada pivot ke bawah, daripada pivot hingga ke price yang sekarang ni dia boleh 40 pip. Kemudian daripada pivot ke sell yang pertama dia gerak 21 pip. Kemudian daripada sell pertama kepada sell yang kedua adalah 1.8 pip. Okey, jadi ini dibahagikan kepada 3 bahagian lah. Kalau nak mudah faham, kalau jangan candle, kemungkinan kita gunakan kaedah low 1, low 2, low 3. Yang ini buy 1, buy 2, buy 3 ataupun high 1, high 2, high 3 lah. Jadi daripada 28 pair yang sedang bergerak ni, kita nampak totalnya 50-60 pip masih angkat dan minus, dan juga buy 20 pip lebih dan minus juga. So kita tengok trend sekarang ni berada di tengah-tengah, secara overall dua tengah-tengah. Tapi sekiranya tuan-tuan ingin melihat ataupun mengkhususkan kepada single pair, bolehlah pilih. Contoh katakanlah kita lihat GN GN ni, kebanyakan GBP ni berada dalam keadaan buy, kebanyakan kecuali JCAT lah. Okay, JCAT dan juga GA. So kita tahu GBP ni lebih menguasai kepada kepada strong lah, GBP. Begitu juga Australia. Okay, Australia kita nampak kebanyakan pair Australia ni ada dalam keadaan buy position. Di bawah ini adalah graf untuk kita lihat lah. Untuk ini adalah hasil plot graf dari yang di atas ni lah. Maksudnya sel 2 saya total kan dapat 773, sel 1 dan juga sel lah. So ini kita plotkan graf. Jadi perubahan transition period atau transition quantity di sini kita nampak yang jelas untuk menentukan keadaan buy atau sel lah. Okey, yang bahagian sebelah kanan ni kita nampak kita ada kombinasi 3 pair. Setiap grup ni, setiap kumpulan ni ada 3 pair, 3 pair, 3 pair. Okey, contoh macam ni. Sekiranya kita buy GN, kita buy GN, kita akan dapat plus 15 pip lah. Dan dan sekiranya kita buy NU, kita dapat minus. Dan kita tahu cross rate antara GN dengan NU, kita akan dapat GU. Okey. Jadi kita buangkan New Zealand ni, kalau kita kita kalikan GN kali dengan NU, kita akan dapat GU lah. So di sini kita sell, kita dapat minus. Tapi secara overall kita dapat plus. Okay, dalam daripada segi susunan macam ni, walaupun dia plus, tapi ini bukan bentuk yang kita nak lah. Yang kita nak adalah dalam keadaan 2-1. Contohnya kaedah macam ni lah. Okay, ni. So 2 kita buy, dia jadi plus, yang total jadi plus. Jadi ini kumpulan yang ataupun grup yang yang kita nak lah. Maksudnya tuan-tuan dah boleh buy GU, buy UJ dan sell GJ. Dan tuan-tuan tak boleh buy GJ semata-mata untuk dapatkan plus besar. Tetapi sebenarnya GJ ni berkonsepkan lebih kepada untuk penahan sekiranya market reverse. Jadi condition kita, kita akan menang apabila 2-1 lah, 2 plus 1 minus. Okay. Contoh yang lain kita kalau boleh lihat, contohnya macam ni. Okey, yang saya highlight ni lah, ataupun yang ini. Okey. Kita ambil contoh ni, GA kita buy, kita profit 36 pip. GN kita buy, kita sell. Group ni kita sell lah, pasal dia sama ada dia buy buy sell ataupun sell sell buy. So kalau kita ambil yang ini, kita ambil kepada sell sell buy lah. Okey, ada satu kumpulan yang kita boleh ambil, yang kedua, yang ketiga. Okey, yang ni tuan-tuan tengok, walaupun dia plus, tetapi dua ni plus, tapi dia masih belum masuk dalam dalam loop ya. So yang ni kita tak boleh ambil lagi lah. Begitu juga yang ni, yang ini walaupun dia plus, tapi dia baru plus satu. So maksudnya satu lawan dengan dua, UCF lawan dengan EU dengan ICF, dia masih menang. So, tapi yang ni kita tak nak consider, kita nak kedua, kita nak 2-1 macam ni lah. Yang ni kita akan pilih. Jadi untuk yang ni saya ada masukkan position lah, ada masuk beberapa position.
mana dia? Ini antara contoh dia. Masuk yang kita mau masuk position, tapi dia masih dalam float. Untuk single pair saya ada masuk, tapi yang ini saya lebih kepada demo account lah. Untuk demo account, si pilihan single pair ni yang terlibat dengan ni lah, yang terlibat daripada simbol yang ada di sini. So di sini ada dua kaedah. InsyaAllah sekiranya ada apa-apa saya akan update lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.